pemerintah desa yang pelaksanaan rembuk pendidikan dan kebudayaan tingkat Kabupaten Bone Bolango tahun 2023 dibuka langsung secara resmi oleh Bupati Bone Bolango Hamim Pou. Acara yang berlangsung di Aula BPMP Provinsi Gorontalo ini dimeriahkan dengan penampilan tarian saronde oleh SMP Negeri 1 Tapa. Acara pembukaan rembuk pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bone Bolango tahun 2023 yang dihadiri oleh para rektor dan direktur perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo sekaligus pengukuhan Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango dan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama bantuan pendidikan beasiswa Bone Bolango Cerdas antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi se-Provinsi Gorontalo. 2023 bulan 2028 untuk disahkan dalam sebuah surat keputusan. Mohon ikuti kata-kata saya. Kami pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bone Bolango. Kami pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bone Bolango. Periode 2023 hingga 2028. Periode 2023 hingga 2028. Akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Akan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Dan bertanggung jawab. Dan bertanggung jawab. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dua. Apabila dalam pemberasan kami nanti. Terdapat kekeliruan. Maka kami siap menerima kritik dan saran. Demi perbaikan di masa yang akan datang. Tiga. Kami pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Bone Bolango dan kehormatan Dewan Pendidikan Kabupaten Bone Bolango. Terima kasih. Demikianlah kata-kata pengumuman dan pelantikan pengurus Dewan Pendidikan Bone Bolango. Iya, oke, selesai. Mengundang dengan hormat Direktur Politeknik Gorontalo dan Kepala Thank you.
Iya, terima kasih. Selanjutnya. Bupati Bone Bolango Hamim Pou dalam sambutannya mengungkapkan bahwa kemajuan pendidikan sejatinya berurusan dengan seorang guru. Olehnya, menurut Bupati Hamim Pou, guru adalah proses pembelajaran di kelas yang ada di sekolah. Pelajaran yang akan tertanam pada diri siswa yang akan dibawa terus sampai kapanpun. Hamim Pou juga menyinggung bahwa peran guru sangat penting dalam pendidikan yang bisa menjadi sosok mencerahkan, mempunyai alat, pikiran, serta jiwa yang mempunyai nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai kebinekaan. Saya membacakan ini satu tanya. Saya ini bagus, mudah-mudahan bagus untuk kita semua. Kemajuan pendidikan sejatinya berpusat pada guru. Guru dalam proses pembelajaran di kelas dan di sekolah, pelajarannya akan tertanam pada diri siswa, dan itu akan terbawa terus sampai kapanpun. Peran guru sangat penting dalam pendidikan, dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikiran serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai perilaku, nilai-nilai moralitas, dan nilai-nilai kebinekaan. Inilah sejatinya pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, kita ingin fokus terhadap menyusun kembali peta jalan atau roadmap pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Bone Bolango. Ini mohon dicermati oleh kita semua, termasuk saya juga. Data hasil ujian nasional berbasis komputer ANBK dari Kemendikbudristek di 2022 mengabarkan bahwa rapor pendidikan Bone Bolango rata-rata masih di bawah kompetensi minimum jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota serupa di Indonesia, rata-rata provinsi dan rata-rata nasional, kita semuanya masih berada di bawah rata-rata. Ini juga sudah kami keliling ke berbagai sekolah mengatas guru, memang masih jauh dari kompetensi minimum. Ini merupakan cambuk kita untuk segera berbenah. Mari kita jadikan rapor pendidikan ini sebagai referensi utama, sebagai dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Saat ini rapor pendidikan merupakan satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional dan kualitas pendidikan di Indonesia, karena sumber datanya yang objektif dan dapat diandalkan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tahun 2023 ini pengembangan karakter siswa akan kembali bangkit. Ajang-ajang talenta kreativitas siswa yang selama pandemi akan mati suri kini bangkit dan kembali digalakkan. Program yang dirancang untuk bersinergi dengan kebijakan Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk lebih mengembangkan kemampuan atau prestasinya sesuai dengan talentanya, minat, dan bakat. Pendekatan pembelajaran atau pengalaman belajar berbasis talenta akan lebih mengoptimalkan pencapaian hasil belajar mereka. Ajang kompetisi seni, olahraga, dan juga sains ini sekiranya dapat memberikan wadah apresiasi bagi peserta didik untuk mengapresiasikan seni, olahraga, dan juga potensi akademik dalam mengembangkan kreativitas dan motivasi peserta didik sesuai dengan minat bakat, serta menenangkan dan meningkatkan apresiasi seni, olahraga, dan sains, khususnya nilai-nilai tradisi yang berakar pada budaya bangsa. Bapak Ibu yang kami hormati, tahun ini pula pemerintah Kabupaten Bone Bolango kembali meneruskan program beasiswa Bone Bolango Cemerlang yang terus memberikan bantuan studi kepada para mahasiswa Bone Bolango, putra-putri Bone Bolango yang masih terdaftar aktif mengikuti perkuliahan pada kampus-kampus se-provinsi Gorontalo, diantaranya UNG, IIM, Universitas Gorontalo, UNGO, Universitas Islam dan Stimik Islam Gorontalo,
Selanjutnya Universitas Bina Taruna, Universitas Bina Mandiri, Politeknik Gorontalo, Poltekkes Gorontalo, Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo, Universitas Terbuka, dan Stikes Bakti Nusantara Gorontalo. Ini sebuah kebijakan harus dijaga ke depannya. Siapapun bupatinya, ini harus terus kita lanjutkan dan tingkatkan. Rembuk Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bulango tahun 2023 turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bulango, Kepala Ombudsman Provinsi Gorontalo, Dewan Pendidikan Bone Bulango, Kepala Kantor Kementerian Agama Bone Bulango, Kepala BPBP Provinsi Gorontalo, para asisten, para kepala bagian, para kepala OPD, camat se-Bone Bulango, dan para kepala sekolah dari TK, SD, SMP, pengawas, dan pendidikan se-Kabupaten Bone Bulango. Apa untuk dunia pendidikan? Ekosistem pendidikan itu sangat-sangat kita butuhkan. Terintegrasi semua. Tidak ada itu hanya dengan SD, dengan SMP, kesetaraan, SMA, SMK, itu tidak ada. Semuanya terhubung. Dikti juga terhubung. Pada akhirnya dikti terhubung. Dan jadi Bapak-Ibu, semua ini harus harus rembuk-rembuk seperti ini harus kita teruskan lagi karena beberapa hal yang bisa dalam rangka untuk kami sampaikan kepada Ibu Kepsek semacam lesson learn yang bisa kami ambil ya. Ibu Kepsek akan berbagi dengan kita mengapa cendikia itu begitu lari sendiri kira-kira ya di antara rendahnya kualitas kalau kita ukur dari rapor pendidikan kita yang ada di Provinsi Gorontalo. Kepala Bapeda akan memaparkan terkait dengan kebijakan. Setuju ya? Ya. Bapak dan Ibu sekalian, berdasarkan tema itu, saya mengambil subtema dengan judulnya Peta Jalan Pendidikan dan Kebudayaan. Satu peta saja yang saya, tidak banyak peta yang saya, soal kalau banyak peta, nanti semuanya kesasar. Satu peta, just one direction, kan apa ya? Yakni Permendikbud nomor 32 tahun 2022 bahwa di dalam materi ini adalah menyangkut kegiatan kebijakan pemerintah daerah khususnya Dinas PMD terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan sumber daya manusia itu intinya. Karena kalau bicara pendidikan tadi kebijakan Pak Bupati Solo bilang cuma ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ternyata bahwa mulai 2023 ini memang struktur APBD kita ini dan sistem transfer kita berubah. Kemarin kalau di Kod ini yang paling banyak dipedak visi reguler. Tapi kemudian tahun ini itu sesuai dengan Nomorwi dan ini sangat terbatas 2023. Kemudian yang kedua, pada sektor undang-undang AKPD, hubungan keuangan pemerintah pusat dan di Bone Bulango. Saya ada beberapa masukan. Ya. Pertama terkait langsung dengan Man Insan Cendikia. Baiknya Man Insan Cendikia ini kita libatkan dalam rangka upgrading tenaga pendidik kita. Karena kalau mereka langsung datang ke sekolah-sekolah itu agak mustahil ya. Yang memungkinkan daripada kita mengirim teman-teman pendidik ini sampai keluar daerah padahal ada di samping kita yang memungkinkan untuk bisa jadi di awal melakukan asesmen penilaian kompetensi, setelah itu akan kelihatan standar masing-masing guru dan setelah itu ada upgradingnya. Sehingga memungkinkan teman-teman guru kita ini dari waktu ke waktu itu semakin lebih meningkat aspek kualitasnya. Itu satu ya. Yang kedua, ke Pak Roni ya. Tadi Pak Andre menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada koordinasi. Nah saya pikir memang ada kendala teknis masalah kewenangan ya. Provinsi itu kewenangannya adalah di SMA dan di Cendikia itu persentasenya 80% dari luar, tapi kalau ini kan boleh kalau itu saya bisa dihitung ya,
dari Pak Hadis. Jadi kalau kita rembuk ini, berarti kita ada dulu kesepakatan berapa sumber daya kita di alam. Itu yang harus kita duduk bersama itu. Begitu dari pihak provinsi. Ya, jadi pihak provinsi juga seperti itu. Jangan cuma kalau kemarin kita lihat masih kita masih warna-warni. Sekarang kita tidak warna-warni, tapi bagaimana menyambungkannya? Kalau tidak, kurikulum saja sesuai dengan PP38 tahun 2009 pembagian karena itu kurikulum itu bisa dibina oleh pemerintah provinsi, tetapi akhirnya undang-undang 32 dengan dengan standar nasional visi tidak boleh lagi. Yang jadi masalah adalah pada saat ujian NPK itu tidak melihat lagi kewenangannya, semua diajak satu kali ujian nasional tingkat provinsi. Dan pemaparan bupati ditambah lagi narasumber 4 yang sudah kita ikuti. Sekarang kami berlima nanti. Bernama. Yang hadir kurang lebih 200 ini. Coba saya ajukan. Dan bekerja sama dengan pemerintah daerah kita. Yang kami hormati bapak-bapak dari Lembaga Pendidikan Mutu Pendidikan. Serta Lembaga Balai Guru Penggerak. Yang juga masih tetap membersamai. Yang kami cintai Bapak Ibu Kepala Sekolah Sebode Bolango serta guru-guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang pertama syukur kepada Allah, salam dan salam kepada Rasulullah. Mau ber-KKN di Provinsi Gorontalo. Tipu langsung tuan cakap bilang Pak Bupati, pengalaman saya seperti ini. Jangankan KKN bangsa, dulu waktu saya Kepala BPMD 2010 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Penanggulangan Kemiskinan. Untuk pembinaan beasiswa saudara. Belum pernah kami dapatkan dari perpanjang lagi. Karena ini cukup berat, kami punya pengalaman di beberapa daerah yang kerjasama dan itu mandek. Padahal cuma hanya beasiswa di satu perguruan tinggi saja dan mandek. Untuk kita bersyukur. Dari Bone Bolango, Tim Liputan melaporkan.